Assalamualaikum. Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mencapai kebaikan sehinggalah kamu menginfakkan apa yang kamu kasihi. Ali Imran 92. Tujuan kita memiliki harta adalah untuk dimanfaatkan kepada orang lain setelah kita memenuhi keperluan kita. Sebab itulah memberikan sedekah infak, zakat, wakaf, hibah dan lainnya adalah merupakan satu kelebihan untuk kita. Kelebihannya, kita menggunakan harta kita seoptimal mungkin. Kita berjaya menjadikan dunia lebih baik. Kelebihannya lagi, kita membantu menghidupkan masyarakat dengan sistem ekonomi Islam ini. Percayakah kita, mereka yang memiliki kemewahan dan kekayaan sebenarnya tidak suka menyimpan harta. Bahkan mereka lebih suka melihat harta mereka dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Lihatlah Bill Gates, Warren Buffett, Jackie Chan dan ramai lagi kini banyak menyumbang harta mereka melalui yayasan yang mereka tubuh atau badan kebajikan yang mereka lantik untuk menguruskan harta sumbangan mereka. Jika orang kaya yang tidak Islam pun memiliki pemikiran menyumbangkan harta itu adalah kepuasan dan boleh mencipta keseimbangan muka bumi, maka sudah tentu kita umat Islam terutama yang layak mengeluarkan zakat harus lebih percaya dari mereka bahawa mengagihkan harta adalah suatu kewajipan dan dapat memakmurkan muka bumi. Sebab itulah ayat yang saya bacakan tadi memberikan gambaran kebaikan hanya akan diperolehi apabila kita menyumbangkan harta kita untuk kemajuan. Zakat adalah sistem ekonomi yang terbaik untuk memajukan Islam dan umatnya. Namun apabila sistem ini tidak disambut dan digunakan oleh orang Islam, maka kemunduran pasti akan terjadi. Apa yang mengejutkan kita, rupanya ramai di kalangan umat Islam khususnya di Selangor ini masih ada yang tidak menggunakan sistem zakat ini bagi menyumbangkan harta mereka. Ini antara fakta yang dikeluarkan oleh Lembaga Zakat Selangor yang sangat mengejutkan kita. Dari 3.9 juta penduduk Muslim di Selangor, hanya 311 ribu orang yang membayar zakat. Jika angka yang layak keluar zakat ini diturunkan kepada 1.6 juta orang, maka jumlah 311 ribu orang yang sudah membayar zakat itu masih rendah. Ini bermakna hanya 19% sahaja yang membayar zakat. Bayangkan, banyak lagi umat Islam yang tidak mengeluarkan zakat. Selangor adalah negeri yang paling tinggi kutipan dan paling tinggi dalam pengagihan zakat, iaitu dengan kutipan sebanyak RM 855 juta tetapi agihan RM 868.2 juta diberikan kepada lebih 60 ribu keluarga sepanjang tahun 2019. Maknanya, jumlah agihan zakat melebihi jumlah kutipan zakat di Selangor sepanjang pandemik. Sebanyak RM 232 juta zakat diagihkan kepada 60 ribu keluarga. Sepanjang pandemik juga, kutipan zakat berkurangan dalam masa sama keperluan zakat terus meningkat apabila jumlah yang menjadi asnah meningkat. Ia situasi yang membimbangkan. Ini mewujudkan ketidakstabilan masyarakat dari segi keamanan, keselamatan dan ketenangan dalam masyarakat. Lembaga Zakat Selangor menganggarkan jumlah kemiskinan akan meningkat 20%. Ayuh berzakat dengan Lembaga Zakat Selangor demi untuk membantu para asnaf yang layak menerima zakat kita. Alangkah ruginya jika harta kita tidak dibersihkan melalui zakat. Ini kerana menyimpan harta sebenarnya tidak baik untuk diri kita. Bahkan ekosistem ekonomi juga akan rosak. Percayalah, dengan kita mengeluarkan zakat, akhir nanti keuntungan zakat itu akan balik kepada kita yang mengeluarkan zakat. Bila penerima zakat memiliki kewangan, maka ekonomi akan berjalan dan jenayah akan berkurangan. Dua benda ini, iaitu ekonomi berjalan dan jenayah berkurangan, sangat penting untuk para pengeluar zakat menghasilkan lagi kewangan dan berada dalam kestabilan. Renung-renungkanlah supaya kita akan dapat manfaat besar lagi, bukan sahaja di akhirat, bahkan di dunia apabila mengeluarkan zakat. Firman Allah, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. Apabila kamu sumbangkan atau nazarkan, maka Allah mengetahui dan tiadalah bagi orang yang zalim itu mendapat pertolongan Allah. Al-Baqarah 270. Marilah kita berzakat dengan Lembaga Zakat Selangor. Assalamualaikum. Tunaikan zakat harta anda secara online dan e-wallet. Selamat, mudah dan pantas. Berzakatlah dengan Lembaga Zakat Selangor.